Satu, dua, tiga. Oke, sekarang radarnya kita ganti. Tadi EPPB channel naik Vario, Bali Otomotif naik EDV. Sekarang kita change. Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Teman-teman, ini adalah drag test antara EDV 160 dan Vario 160. Dua motor yang di genre beda ya dari Honda, satu genrenya sport, satu lagi genrenya touring. Jadi kita coba tes di jarak kurang lebih 600 meter. Nanti drivernya juga kita akan ganti-ganti. Ini nanti tukar ke sana, ada EPPB channel dan Bali-Bali Otomotif. Nanti kita tukar juga ridingnya kayak apa. Oke? Okay? Kita siap-siap. Biar lewat dulu ini, ada mobil. Jadi kita penasaran dengan hasilnya. Ini motor standar ting-ting masih ya. Siap-siap, nanti kita ridernya juga kita akan ganti. Oke. Siap-siap. Oke. Satu, dua, tiga. Vario versus EDV 160. Varionya 160 nih bro. Jauh bro. Jauh. Oke, sekarang radarnya kita ganti. Tadi EPPB channel naik Vario, Bali Otomotif naik EDV. Sekarang kita change. Bali Otomotif naik Vario, EPPB channel naik EDV. Tadi siapa yang menang? Ini. Vario. Vario, Vario. Oke, sekarang kita gantian ridernya. Few moments later. Ridernya udah kita ganti. Sekarang EPPB channel naik EDV. Ada motor, tunggu sebentar. Bali Otomotif naik Vario. Kita tes di jarak 600 meter ya. Jadi tunggu motor satu lagi. Oke. Siap-siap ya. Satu, dua, tiga. Wow. Imbang coy. Tapi finishnya kayak Vario yang unggul tuh. Sudah finish tadi. Siap. Siapa menang Vario? Vario berarti menang. Vario menang. Jauh nggak jaraknya tadi? Vario, jauh, jauh. Jauh. Oke, kita stop dulu beli. Matiin dulu kok. Kita sedikit wawancara. Tadi kan naik Vario menang. Kira-kira apa yang penyebabnya dia menang? Memang dia bebannya lebih ringan sih kayaknya. Motornya memang lebih ringan ya. Oke, tadi beli Suarjaya juga naik Vario. Iya. Apa penyebabnya kira-kira beli menang? Lain motor lebih ringan. Tadi mungkin berat berat kita juga, aku 60, kayak itu berapa? Iya, aku gitu. Tapi menang juga kan bawa Vario? Ya, menang, tapi lebih jauh dia menang. Oh, dengan beli lebih jauh? Lebih jauh. Oke. Okay. Memang motor ini lebih ringan, jadinya kayaknya power weight ratio-nya lebih ya, dapat ya. Tapi dari sisi motor memang segmennya beda ya. Ini untuk memang kecepatan, ini untuk touring. Seperti itu. Handlingnya itu lebih enak juga. Iya. Oke deh. Dari bobot juga kayaknya lebih berat ya. Iya. Oke, siap. Sekian ya teman-teman. Pembahasannya semoga menjawab kepoan kalian tentang kedua motor 160 punya Honda ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.